Adu taktik pelatih Arema FC dan Bali United dalam meracik lini depan patut ditunggu saat pertemuan kedua tim pada pekan ke-28 Liga 1, Minggu, tanggal 8 bulan 10 tahun 2017, di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Perlu diketahui, kedua pelatih yang akan bertemu itu dulu sama-sama pernah menjadi striker andalan di tim masing-masing. Widodo C. Putro menjadi kunci dari Petrokimia Gresik, sedangkan Joko Susilo adalah striker mematikan milik Arema. Dengan kemampuannya yang dulu pernah dimiliki pelatih kedua tim tersebut, jelas akan menunjukkan betapa membahayakannya lini depan Arema FC maupun Bali United saat bersua pada pekan ke-28 nanti. Di kubu Arema FC memiliki striker yang pernah menjadi top skor 3 kali di Liga Indonesia, dia adalah Christian Gonzalez. Tak hanya itu, striker naturalisasi asal Uruguay tersebut ditunjang oleh gelandang yang juga mempunyai insting gol tinggi, di antaranya adalah Juan Pablo Pino, Esteban Vizcarra, Adam Alis, Hendro Siswanto hingga Dendy Santoso. Sementara di kubu Bali United sendiri memiliki striker yang cukup subur pada gelaran Liga 1 kali ini. Ia adalah Silvano Comvalius. Pemain yang sudah mengoleksi 28 gol tersebut juga ditunjang dengan pemain yang sangat luar biasa di lini tengah, di antaranya adalah Irfan Bahdim, Stefano Lillipalli, Van der Velden, Fadil Sausu hingga Taufik. Melihat peta kekuatan kedua tim di lini depan dan tengah tersebut, tentu kita bisa membayangkan bagaimana keseruan pertandingan yang diprediksi bakal berjalan dengan tempo yang cukup tinggi. Namun perkara bukan hanya ada di kekuatan kedua tim saja, Arema FC terus memburu kemenangan untuk mendompleng posisinya yang masih di papan tengah. Sedangkan Bali United butuh kemenangan untuk terus mengejar Bhayangkara FC yang menjadi pemuncak klasemen sementara Liga 1. Pelatih Arema FC, Joko Susilo mengatakan bahwa timnya sudah melakukan persiapan sejak tiba di Malang dari kandang Perseru-Serui. Kami sudah melakukan analisa kekuatan Bali United saat bermain di kandang. Sekarang Bali United sangat produktif, ungkapnya. Selain itu kami juga sudah siapkan antisipasi ketajaman lini depan Bali United. Memang tidak mudah bermain di Bali, tapi kami akan berusaha untuk meraih hasil maksimal, katanya menambahkan.